Nafis Polrestabes Bandung mendatangi rumah suami Lina Jubaida, Teddy Fardiana. Kedatangan petugas ini guna mendalami informasi perihal laporan putra kandung Lina, Rizky Febian, terkait dugaan adanya kejanggalan atas kepergian mendiang ibunya. Petugas kepolisian pun kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah Teddy, istri Lina. Tampak sejumlah polisi mendatangi rumah di Jalan Neptunus Raya, Kota Bandung. Pantauan di lokasi, petugas sudah mendatangi rumah tersebut sejak pukul 11. Tampak tim Inavis Polrestabes Bandung tengah berada di dalam rumah. Petugas Inavis pun membawa sejumlah barang dari kediaman ibu kandung Rizky Febian tersebut. Sekitar pukul 13.00, tampak satu unit PC dan beberapa barang dibawa dibalut plastik bening. Kepala Satreskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Galih Indragiri menjelaskan, kedatangan pihaknya ke rumah Lina didasari laporan Rizky Febian.